yang begitu setia dan gigih bersama dengan Parti Keadilan. Saya kembali ke pentas ini dalam tarikh keramat Parti Keadilan Rakyat menyambut ulang tahun ke-20. Dan saya juga ingin berdiri sendiri menyatakan kekecewaan, kemarahan. Dan saya juga rasa dipuan dan pelbagai rasa. Tetapi saya tetap ada di forum ini untuk memberi penjelasan saya kepada perwakilan dan pemahdi kerana saya pemimpin yang telah dipilih oleh semua. Semalam ramai di kalangan yang solat pengkhianat yang nak pecat. Saya kembali untuk berhadapan dengan rakan-rakan yang suruh pecat, yang suruh dan melamakan di kalangan kita pengkhianat. Saya tidak pernah takut berhadapan dengan FIU, kekenasan, kekejaman polis. Apatah lagi kita takut berhadapan dengan rakan-rakan yang tidak bersepandang sepandangan dengan saya. Sebagai reformis, kita tidak pernah takut kepada mereka yang tidak setuju, tidak sepandang dengan kita. Sebagai reformis, kita juga tidak takut untuk tidak sepandangan dengan pemimpin. Saya tidak pernah lari daripada perjuangan. Ini adalah roster yang saya dipilih. Itulah sebab saya kembali untuk menjawab. Yang saya rasa kecewa adalah isu perkara ini. Semasa kita bermula ada dalam ulang tahun kita, sepatutnya sekarang rakyat tengah memandang yang sudah nyata Datuk Seri Anwar akan jadi Perdana Menteri. Parti kita parti perdana yang akan memerintah. Tetapi lihat balik dalam pembahasan semalam, yang saya setuju dengan saudara Fahmi, ada topik pembangunan negara, perhubungan dengan Singapura, isu air, isu pendidikan, isu kemiskinan. Sebahagian besar pembahas kita, apa yang dibahaskan? Memang mudah sekarang nak ampu-ampu, nak kipas-kipas, berdiri-diri untuk menyatakan Anwar PM ke-8. Saya cabar semua ini. Semua saru yang telah kita lalui, pasukan pimpinan yang telah diketuai oleh Datuk Seri Wan Azizah sepanjang 20 tahun dengan semua pemimpin termasuk Timbalan Presiden, tanpa pengorbanan Datuk Seri Azmin Ali, tanpa rekod semua orang yang selalu tenang. Adakah kita boleh mengucapkan, adakah kita mungkin mencapai kemenangan? Tidak, kita juga harus senang. Kepala tahun Presiden bangun, hormat sikit Presiden, hormat Presiden, kekal tenang. 20 tahun yang
berkorban ramai. Tenang. Yang akan meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pimpinan negara yang penting. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang diuji sama ada sebagai pimpinan terutama negara. Beliau dapat menyelesaikan bukan sahaja masalah pandemi, tetapi masalah ketegangan kaum di negara, masalah kecurangan, kemiskinan yang mungkin akan jadi krisis. Kalau parti kita tidak menyedari ini adalah misi kita, kita akan gagal. Kita akan gagal terhadap semua tokoh-tokoh, semua pemimpin yang telah menyumbang membina parti 20 tahun. Bila saya Datuk Seri Presiden, bukan saya tidak mau angkat banner-banner seperti ini. Saya tidak perlu angkat banner untuk tunjukkan kesetiaan saya. Tidak perlu saya angkat banner untuk menunjukkan sokongan saya kepada Anwar untuk jadi PM. Tugasan saya yang paling penting sekarang sebagai pemimpin, saya tidak mau lihat parti kita turun menjadi parti yang menjadi mok. Masalah bukan PM ke-8, PM ke-9, PM ke-10. Kita akan lihat kita punya bagi parti kita menjadi parti pemerintah. It is not about Anwar. It will be more. After Anwar, there will be other prime minister. There will be other president. If we want to turn this party into the party of cultural revolution, if we want to make this party into party yang akan sokong pemimpin, absolutely without question, I think it's up to the wisdom of Datuk Seri Anwar Ibrahim to save us from this crisis. Boleh anda cuba sorang dan ingin tenggelamkan suara saya, tapi tetap saya akan bersuara. Walaupun satu pun, saya tetap akan mempertahankan kesucian prinsip perjuangan parti kita. Ini bukan lagi isu Anwar atau Anwar. Isu ini adalah kita mau elakkan parti ini menjadi parti yang tidak ada arah tuju selain daripada mengangkat pemimpin jadi kuat berkuasa. I need to call you.